Agustus 2020. Di usiaku yang keempat tahun, aku mendengar dari ayah dan bundaku, seminggu lagi, tepat tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan negeriku, Indonesia. Kini, di setiap sudut kota dan di depan rumah-rumah, aku melihat kain yang terpasang warna merah dan putih. Aku tahu itu adalah bendera negeriku, bendera merah putih. Dengan tangan mungilku, kulukis bendera itu. Koresan pensilku menggambarkan kebanggaan bagiku, bendera merah putih. Ku bangga menjadi anak negeri Indonesia. Semoga suatu saat ku bisa mengharumkan nama negeriku dengan prestasi. Kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.